Halo co friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu dulu. Untuk mendapatkan persamaan garis, rumusnya itu adalah y dikurangi y1 sama dengan m x dikurangi x1. Dengan m merupakan gradien dan y1 x1 ini merupakan sebuah titik yang dilewati oleh persamaan garisnya. Nah kemudian kita juga punya, jika kita memiliki dua buah garis yang saling tegak lurus, seperti ini, ini adalah saling tegak lurus, garis yang pertama dan garis yang kedua, maka jika kita tuliskan, garis yang pertama itu memiliki gradiennya M1 dan garis kedua itu M2, maka kita dapatkan syaratnya adalah M2 itu sama dengan negatif 1 per M1. Ini adalah syarat jika ada dua garis yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan gradien, kita akan ubah persamaan garis yang kita punya itu menjadi bentuk y sama dengan MX ditambah C seperti ini, sehingga pada soal yang kita punya, kita tahu ada sebuah garis. 3x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi bentuk ini jika kita ubah menjadi bentuk yang kita punya di sini y sama dengan mx plus c, maka 3x-nya kita akan pindahkan ke ruas kanan dan negatif 4-nya juga kita pindahkan ke ruas kanan. Akan didapatkan y sama dengan negatif 3x ditambah 4. Maka dari itu kita akan dapatkan nilai dari gradiennya atau m1 itu sama dengan negatif 3. Lalu karena yang diinginkan adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang kita punya ini, dan melewati titik pusat, maka kita harus cari dulu gradien yang tegak lurusnya, yaitu m2-nya. Didapatkan m2 itu adalah negatif dari 1 per m1, m1-nya adalah negatif 3. Jadi kita tahu negatif dari 1 per negatif 3 itu sama dengan 1 per 3. Ini adalah gradien keduanya. Dengan menggunakan rumus yang kita punya di sini, dengan gradien yang kita punya yaitu 1 per 3 dan titik yang kita punya yaitu 0,0 yaitu titik pusat, maka akan didapatkan. Y dikurangi Y1, Y1 nya adalah 0 sama dengan 1 per 3 X dikurangi X1, X1 nya adalah 0. Jadi Y sama dengan 1 per 3 X. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.